Hi, assalamualaikum. First of all, thanks for watching this video. Apapun, aku macamnya saya aku nak review filem, tapi kali ni aku tak nak review filem apa yang best dekat Pawagam sebab aku tak tengok movie. Bila aku tengok, aku scroll showing time macam tak berapa nak kena dijiwa. So aku decide untuk review filem-filem kegemaran aku lah. So this is one of my favorite film, which is kalau korang kata korang ni pencinta filem, pencinta muzik, pencinta karya seni sejenis art, jangan kata korang sejenis art kalau korang tak tahu tentang filem ni. So, filem yang aku nak review hari ni adalah filem ni, The Sound of Music. Okay, so nampak tak? Okay, sini sampai dah terkoyak sebab dah banyak kali aku tengok filem ni sampai dia dah terkoyak. Okay, filem ni telah diterbitkan pada tahun 1965, telah diarahkan oleh Robert Wise, screenplay ditulis oleh Ernest Lehman, George Hadalek. Okay, dia punya teraju utama Judy Andrews dengan Christopher Plummer. Kalau korang tahu, sekarang ni diorang dah tua. Okay, tak tahu, mungkin aku rasa ada orang-orang belakang sini ataupun mungkin pelakon dalam ni mungkin ada yang meninggal. Sebab filem ni 1965, babe, aku pun tak lahir lagi, aku pun mungkin tak bertelur lagi dah, mak bapak aku pun aku rasa tak kahwin lagi. Okay, so cuma nak bagi tahu filem ni sangat bagus, which is dia punya bajet 8.2 million, tapi box office dia 286.2 million. Korang bayangkan betapa banyak untung yang diorang dapat daripada filem ni, dan tahun tu adalah 1965. So kalau korang convert dengan duit sekarang ni, memang sangat-sangat-sangat tahun, kalau akhirnya buat kaya gila lah kan diorang, daripada tahun 1965 dah dapat collection duit macam tu. Kita yang sekarang ni masih dekat industri Malaysia ni pun aku rasa nak sampai ke million-million yang macam tu mungkin tak sampai kot. Kita setakat ni paling tinggi, aku tak salah, aku Police Evo. Okay, apa pun tu pun baru berapa puluh million lah, cuma tak sampai lah rata-rata million kan, macam filem ni. Okay, so filem ni kalau korang dengar aku punya apa, ya, tadi kan aku dah beritahu 286.2 million, which is tahun tu 1965 diorang dah collect banyak macam tu titipan. So memang filem ni adalah satu filem fenomena, which is kalau korang sejenis layan filem yang layan filem musical, korang memang kena tengok filem ni. Tak cukup koleksi filem-filem muzik korang kalau korang tak tengok filem ni. Okay, korang kena tengok filem ni. Okay, aku cerita sikit lah sinopsis filem ni. Filem ni mengisahkan tentang seorang nun, N-U-N, nun ke nun aku tak tahulah pronunciation dia, aku masih feel lagi, sorry, English aku tak berapa nak bagus sangat. Okay, dia adalah seorang biarawati yang suka kepada alam, suka menyanyi, and dia suka keluar daripada gereja. So disebabkan itu, ketua biarawati dia pun mengarahkan dia untuk pergi ke sebuah rumah dan berkhidmat dekat dalam rumah tu, which is rumah tu adalah rumah kepunyaan Baron Van Trapp, which is Baron Van Trapp ni dia adalah seorang duda, dia adalah seorang askar yang memiliki 7 orang anak yang nakal-nakal semua. Baron Van Trapp ni dia mengajar anak dia cara hidup berdisiplin macam mana tentera, which is dia kalau dia nak panggil anak dia, dia guna whistle. Kalau anak-anak dia berjalan dalam rumah, semuanya kena berkawat. So memang anak-anak dia very doom, memang tak rasa keceriaan menjadi seorang kanak-kanak lah dan remaja. Okay, so bila mana si Maria ni, nama karakter ni, heroine ni, Maria ni datang ke rumah ni, dan Maria lah yang telah mengubah semua kehidupan kanak-kanak ni sampai diorang rasa, ah, indahnya dunia, macam ni rupanya dunia, macam ni rupanya dunia luar. So bila Maria datang, Maria ni suka menyanyi, so Maria ni ajalah macam mana untuk menyanyi. And so kalau aku tengok filem ni sampai aku boleh hafal kot lagu-lagu diorang. Memang lagu-lagu diorang macam lagu-lagu yang sedap didengar oleh halua telinga. And dan semuanya lagu-lagu ni memang sesuai untuk anak kanak-kanak jugalah. So aku suggest kepada korang yang mungkin korang nak tengok filem dan nak ajar anak-anak korang tentang English, bahasa English ke apa semua, korang boleh tengok filem ni. Sebab lagu-lagu dia pun lagu-lagu macam sejenis yang macam very home family punya lagu lah kan, anak-anak pun boleh follow kan, and everything. Okay, so
lepas datangnya Maria ni ke dalam rumah ni, dan benda tu sebenarnya tak disukai oleh Baron Van Strap ni, which is dia rasa macam anak dia dah mula buat hal lah, which is tiba-tiba dah keluar rumah, dah menyanyi and everything semua. Tapi dalam masa yang sama, anak-anak ni yang daripada mulanya tak suka kat si Maria ni, Maria ni slow, akhirnya dapat tambat hati dia, dan diorang pun suka dekat Maria ni, dan diorang sangat berharap si Maria ni akan jadi isteri kepada bapak diorang. Tapi unfortunately, bapak diorang dah ada fiance, which is fiance dia pun tak suka Maria. Dan adalah beberapa kejadian macam biasa, Maria telah dihantar balik ke Abyss. And kat situlah macam mana dia rasa mula rasa bibit-bibit cinta, bibit rindu. And akhirnya macam biasalah, okay, jump to the conclusion, diorang akhirnya menjadi sebuah family and happy ending. Okay, it just adalah sikit konflik Nazi, tentera Jerman and everything semua, yang kalau korang follow memang sejarah-sejarah peperangan Nazi apa semua, korang faham lah kot untuk cerita ni. Cerita ni based dekat Austria, which is aku memang daripada filem ni saja aku dah memang rasa, waktu aku tengok filem ni, aku memang rasa nak pergi kat Austria. So, doakan aku. Buku aku jatuh. So, sorry. Okay, buku notah aku jatuh. Korang jangan rasa korang punya kamera rosak, tapi buku aku jatuh. Okay. So, daripada filem ni sebenarnya, dia telah menarik aku untuk pergi ke Austria. Which is aku tengok nak pergi tempat-tempat penggambaran filem dia. So, doakan aku. Kalau aku kaya satu hari nanti, mungkin aku akan pergi. And kalau korang pernah tengok Oscar Awards 2015, Lady Gaga pernah nyanyikan tribute untuk lagu ni, untuk lagu-lagu daripada filem ni. Dan memang Julie Andrews pun memang respect Lady Gaga untuk performance dia yang sangat epic tersebut. Memang filem ni adalah satu filem yang best. Apapun, macam biasa, kalau korang nak ambil moral value daripada story ni, aku tak dapat nak bagi sangat. It just, kalau nak ikutkan, sebenarnya aku ini adalah filem yang yang ada unsur-unsur church, yang first time aku tengok. Dan aku tengok ni waktu aku sekolah menengah, which is cikgu sekolah menengah aku, cikgu BI aku, bawa anak murid dia. Biasalah kita dulu waktu kat sekolah, bila mana cikgu English ni nak bagi budak-budak minat bahasa Inggeris, so dia bawa budak-budak ni pergi bilik TV dan tengok filem. Okay, nanti memang best lah sebab tak lewat kerja sekolah kan, just sekolah enjoy movie je. Tapi yang aku geram ni bila mana, sebab biasalah movie kan 1.5 jam, kadang-kadang 2 jam kan. Tapi bila mana kau tengok tu, kau dapat tengok tak sampai habis. So kau punya geram tu, sebab yalah kelas English kan 1 jam. So terpaksa lah aku beli, dan akhirnya aku tengok filem ni. So thanks for my cikgu BI, cikgu siapa, cikgu Zeti ke yang bawa aku tengok cerita ni, ke cikgu Ramona nama dia, aku dah lupa. So setiap kali aku ada cikgu English memang akan bawa aku pergi tengok filem dekat bilik TV. So aku tak tahu mana satu. Apapun, this is the collection yang korang kena ada. And filem ni tentang kekeluargaan, treat your family well. Okay, sedangkan orang yang mungkin tidak beragama Islam pun boleh treat diorang punya family dengan baik. So korang ni, apalagi korang ni orang Islam, yang mungkin kita selalu diajar anak itu adalah amanah, anak itu adalah ibarat kain putih, dan ibu apalah yang mencorakkannya. So macam mana korang mencorakkan anak korang, macam itulah anak korang akan jadi. Apapun, so this is the good movie for you guys to share with your love and with your family. So jangan lupa tonton, dapatkan collectioning, ataupun korang boleh tengok lah macam biasa kat Netflix or everything. Sebab kalau korang cari kat Paukan memang tak akan jumpa, babe. Okay, tahun 1965, aku lahir pun 1989, aku tak bertelur lagi, mak ayah aku pun tak kahwin lagi. Okay, so this is my review for today. Bye.